vaksin. Datuk akan ke Filipina. Ada mimpi Datuk dengan kita. Ya. Tuan Jaafar akan. Haji Jaafar akan bawa kita ke Belambangan. Selepas dari Belambangan, kita akan berlayar naik ubit ke Filipina. Di Filipina kita akan berjumpa dengan General MacArthur. Kita minta bantuan senjata. Kita buat gerilya liputan. Datuk. Oh. Dalam bulan ini akan membawa kerjanya. Apa yang salah ini pasal? Bawalah saya dari Datuk Muhammad. Bawa saya Datuk. Kamu masih muda. Kamu masih muda. Datuk Ketua Anak Negeri. Datuk berperanan jaga keamanan di Sabah Tautan. Kita tidak ada di pasal. Kamu jangan pergi. Kamu dengan Datuk Muhammadun duduk di kuda jaga keluarga kita. Keluarga kita ramai. Datuk takut. Datuk takut keluarga kita diapa-apakan. Bawa mereka bersembunyi. Biar Datuk yang berjuang. Ali Basah. Saya pergi sini. Ali Basah. Ali Basah. Dengar Ali Basah. Dengar dia tahu Datuk Muhammadun. Perjuangan kita kena teruskan. Jepun kita kena halau balik. Jangan biarkan tanah bertuah yang diperkotakkan. Semasa singgah di Pulau Belambangan, Datuk Mustafa telah bertempur dengan tentera Jepun. Walaupun hanya bersenjatakan parang, Datuk Mustafa berjaya menewaskan kesemua tentera Jepun di Pulau Belambangan. Pada masa yang sama, Datuk Muhammadun, iaitu adik Datuk Mustafa dan Ali Basah, iaitu sepupu Datuk Mustafa, telah ditangkap oleh Jepun sewaktu mereka mengintip tentera Jepun untuk memastikan keselamatan perjalanan Datuk Mustafa. Jepun menyangka Datuk Muhammadun itu adalah Datuk Mustafa. Kau ingat kau bilang menjemput? Tidak! Mustafa! Orang kamu dia? Mustafa! Ini akibatnya kamu melawan jemput! Mustafa! Kau tak buat pula, kau lho Mustafa kan? Siapa?
wahai anak bumi tercinta. Kenanglah sengsara hidup kita di bawah cengkaman jemput durjana. Datuk Muhammadun, adikku darah kandungku, menjadi mangsa ketika menjemput durjana. Datuk Muhammadun, kau adalah wira yang tidak didendam. Abang akan pastikan perjuangan kita menghalau jemput ini pasti kita teruskan. Bersemadilah Datuk Muhammadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.